dunia otomotif dan modifikasi motor, pasti tak asing lagi dengan apa yang dimaksud dengan modifikasi tie look style atau motai. Modifikasi gaya tie look bahkan sempat menjadi tren di kalangan anak muda pecinta modifikasi. Tie look style adalah gaya modifikasi sepeda motor ala talent. Gaya modifikasi tie look dapat diaplikasikan pada berbagai jenis motor mulai dari bebek, matic hingga sport. Bahkan, ada juga kontes khusus modifikasi sepeda motor dengan konsep tie look style. Motai menginspirasi kalangan remaja dan modifikator karena modifikasi sepeda motor ala Thailand dinilai keren. Gaya ini mengusung konsep simple, caper, ngetop, dan trendy dengan warna-warna terang yang mencolok. Aliran modifikasi tie look juga sering diminati anak muda yang suka ngebut di jalanan. Gayanya yang simple membuat motor lebih ringan dan mudah diajak berakselerasi. Gaya modifikasi yang satu ini juga menonjolkan banyaknya aksesoris yang dipasangkan pada sepeda motor. Gaya tie look mengubah motor dari standar. Biasanya ubahan yang dilakukan adalah pada velg, stang, jok, rangka, hingga seluruh bodi motor. Apa yang dimaksud dengan modifikasi tie look style? Berikut ciri-cirinya. Pertama, warna mencolok. Karakter dasar yang paling terlihat dari tie look style adalah bodi motor yang diubah dengan warna yang sangat mencolok alias ngejreng. Meski tak sedikit yang menyebut gaya ini norak, namun ini justru menjadi ciri khas tersendiri untuk gaya tie look. Pengubahan warna-warna tersebut biasanya dilakukan menggunakan cat atau stiker. Kedua, bentuk caper. Ciri berikutnya dapat terlihat pada ground clearance, tinggi motor ke tanah. Motor dengan gaya motai dimodifikasi hingga caper. Kesan caper semakin kuat, tatkala ban motor diganti dengan tipe yang lebih kecil. Velgnya lebih kecil dari standar dipilih agar nyaman digunakan untuk berakselerasi dia. Ketiga, rangka motor berubah. Ubahan tie look biasanya dilakukan pada rangka sepeda motor yang dibuat menggunakan warna mencolok. Gaya ini mengubah bentuk fisik asli motor. Untuk yang suka balap, bahkan tak jarang juga yang melakukan modifikasi pada mesin agar dapat dibuat lebih kencang. Keempat, banyak part aftermarket. Aliran modifikasi ala motai ini terkenal cukup menguras kantong. Modifikator mengubah bentuk fisik motor sekaligus mempreteli part-part standar dan menggantinya dengan produk aftermarket. Ini dilakukan agar motor semakin terlihat keren dan berkelas. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya.